Tangan belakang. Tangan belakang. Petugas menggerebek persembunyian komplotan pencuri bersenjata api di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat. Di dalam kamar indekos, petugas temukan beberapa orang dan menangkap pelaku yang berambut pirang. Ambil, amankan. Ya, nih ya. Oke ya. Dari penggeledahan, petugas mendapati senjata api yang disembunyikan di dalam lemari pakaian. Petugas menggelandang pelaku berikut barang bukti satu pucuk senjata api beserta amunisi ke Polsek Taman Sari. Tersangka merupakan pelaku kejahatan yang kerap meresahkan masyarakat menggunakan senjata api dan telah lama diburu polisi. Beberapa teman tersangka yang berada di kamar tersebut tidak ditangkap karena bukan target operasi polisi. Kita mengamankan satu orang tersangka yang berawal dari informasi warga. Satu orang tersangka dengan bawa senjata api. Setelah ini kita amankan untuk dilakukan pengembangan. Petugas masih memburu pelaku lain serta barang bukti curian yang sebelumnya digasak pelaku. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan.